Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala al-tahirin al-tayyibin wa ashabil ghuril mayami wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, wabil khusus kepada al-muqarram al-muhtaram Ustazul Mubarak Kiai Haji Munir selaku Ketua MUI Kabupaten Garut, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan istiqamah dalam Allah Subhanahu wa taala untuk terus menyuarakan kebenaran, mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Amin amin ya rabbal alamin. Juga salam penghormatan saya sampaikan kepada Bapak Bupati, Bapak Rudi, mudah-mudahan Allah berikan yaitu satu keistiqamahan dan Allah berikan kekuatan dalam mengemban amanah ini untuk menjadi pemimpin yang cinta kepada rakyat dan dirinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salam penghormatan kepada Bapak Kapolres Kabupaten Garut dan juga Bapak Dandim, mudah-mudahan beliau-beliau selaku daripada yang kita harapkan agar dari mana jabatan beliau ini mendapatkan keamanan dan keadilan yang seadil-adilnya yang ada di tanah Garut ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kekuatan dalam mengemban amanah ini dan menjadikan amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh dan segenap yang hadir pada siang hari ini, baik dari kalangan ormas yang manapun yang hadir pada siang hari ini. Saya bersyukur alhamdulillah bahwasanya ternyata kita masih ada, yaitu kecintaan kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya memperkenalkan Al-Fagir Basit bin Husain Al-Habsyi yang sudah hampir kurang lebih satu bulan ini hijrah dari Bogor ke Garut, dan insyaallah akan menjadi warga Garut, hidup mati insyaallah akan di Garut. Karena itu saya mohon doa, mohon restu dari antum semua agar senantiasa kelak ke depan kita sama-sama untuk li'la kalimatillah subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin.